Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Cup Project ya guys ya. Kita akan mereview sepeda Gorilla tipe RX1N. Jadi begini tampilannya, mantap ini. Cocok banget kalau dipasang di CB dan lain-lain. Oke, ini bagus petunjuknya ya. Untuk rumus saat memasang yang paling penting kita positifnya itu merah dan hitam ya, black red, terus juga hijau untuk masanya. Langsung saja kita coba yang hijaunya, udah saya tancapkan ke main aki. Untuk soketnya udah saya copot, cari hitam, merah, hitam itu dari kontak yang merah langsung aki untuk standby jam mungkin. Oke, sekarang kita akan coba bagaimana tampilannya saat menyala ya. Wih, jadi begini tampilannya, sangat mantap. Dan kita langsung lanjut saja ke yellow red, rotasi red ya. Jadi ini kuning merah, fungsinya itu buat RPM, nanti nyambunginnya langsung ke sensor pulser ya. Ini kuning garis merah, nyambunginnya ke sensor pulser atau ke coil. Lanjut blue white full level, biru putih ya guys ya, itu untuk indikator bensin. Kalau yang motornya ada indikator bensinnya itu ikut ini kabelnya yang biru garis putih ini. Kalau yang enggak ada, tempel ke masa bodi biar full terus aja, buat apus-apus ya. Biarpun bensinnya habis tetap kelihatan full pokoknya. Mantap ya. Oke, kita lanjut white speed, ini buat sensor speednya ini ya. Itu buat kabel yang itu dua itu, nanti kan ada pasangannya itu, tinggal cepkan saja, nanti ditaruh di apalah gitu, di disk bisa. Lanjut ke signal left orange dan light blue signal right. Untuk orange signal left berarti sen kiri ya, orange sen kiri. Oke, mantap. Orange dan aduh, copot kabelnya. Bentar, pasang dulu. Enaknya pakai penjepit itu harusnya ya. Belum beli nih, guys. Cari biru-biru ini ya, biru. Nah, nih untuk sen kanannya itu biru. Nah, itu masih nempel-nempel itu sen kabel kirinya. Ribet nih, guys. Oke. Mantap.
Blue. Ini blue, kalau yang blue itu yang lampu jauh birunya biru tua ya guys, untuk sen biru muda. Nah gitu tampilannya, light blue. Nah tuh dim atau lampu jauh. Kita lanjut lagi, green yellow. Green yellow itu car parkir, kalau biasanya itu indikator netral ya guys, tapi kalau di speedo ini adanya car parkir. Nah itu ke sensor netral. Dan itu untuk gigi 1, 2, 3 nya dan seterusnya ya guys. Warna-warnanya itu ikutnya sensor gigi. Kita coba, cobanya itu arusnya minus P. Oke, nah, coba dari 1 ya biar berurutan. 1. Yeah.